ya guys, 20 Desember ini Pangalengan kedatangan Abimanyu Holiday. Julukannya Plus Plus. Menggunakan karoseri Adi Putro Jet Bus 2 HDD Mercedes Benz 1626. Kenapa kan unitnya seperti ini? Selendangnya udah geprek tapi headlampnya masih JB2. Ada yang paling suka ketika belakangnya pakai stainless dock stainless kayak gini, depannya pakai ring. Itu kesannya tuh beda aja gitu. Dan kemungkinan itu seatnya dua-dua. Mantap, Kang. Siap. Dan belakangnya seperti ini. Asas Mercy emang gak bisa swash. Swash sih. Agak ketahan gitu. Tapi gak tahu kalau yang ini. Blues Blush Keep Calm. Mantap. Headlampnya masih JB2. Kayaknya itu untuk selendang merombakan deh. Dan Mercedes-Benz 1626 Air Suspension. Nice. Semoga aja hari ini bisa berisik. Karena gak berisik gak asik. Nice. Nonton terus videonya guys, karena banyak keseruan di dalamnya. Ditemani bersama Bung Deden, Bung Rizwan, Apep di sini, Raja Bro dan Akbar Bro. Hey, kebalik bos. Oh, dibalik ya. Baiklah. Oke guys, Abimanyu Holiday keluar dari villa yang ada di sekitaran situ Cileunca. Semoga aja gak hujan ya Allah. Karena hari-hari ngoyot udah hujan terus. Tiga motor nih cukup nih.
apa sih? Oke guys, plus plus masuk Sari Intan. Rapi. Mercy nggak ada sosnya, we. Dan bareng lagi bersama Red White Star Jetliner. Mantap. Ini kalau nggak salah tuh angkutan bandara. Si Prima Jasa yang satu ini tuh. Cuma ini pertama kali juga ke Pangalengan, guys. Red White Star keluar dari Sarinah. Thank you.
Oke guys, titik perpisahan kita bersama Blues Blos Abimanyu Holiday di Cileuweung bersama Bung Deden dari DHL Channel. Itu dia bisnya. Nice. Hati-hati di jalan. Merci asik guys. Pokoknya terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe and see you next video again. Oke, sebagai penutupan 20 Desember ini setelah ngoyot Abimanyu Holiday Blues Blos, akhirnya ketemu sama unit rare dari Subur Jaya yaitu SJ Phantom. Gak rare kumaha tuh ini single glass guys, dan jarang juga ke Pangalengan single glass itu. Karoserinya di Putro Jetbus 3 SHD with Hino RK8. Ini lihat, nggak ada aksesoris apapun. Ada sih sebenarnya, cuman nggak neko-neko dan emang jadi pas aja gitu. Mantap, winglet kiri kanan. Di tengahnya ada winglet juga. Headlampnya nggak custom, kalau custom ini lebih gar lagi. Terus ada teks berjalan yang sangat-sangat panjang. Yang ada yang suka adalah kita lihat ke belakang ya. Ada yang kira knalpotnya cuma kanan doang. Ternyata kirinya juga aktif. Ini yang paling gue suka nih dari SJ Phantom. Mantap, mantap, mantap. Jadi si liverinya itu kayak GNF. Green Lemon bersama teman-teman dari tim Bansal juga. Cuma sebenarnya barusan tuh mau ngedit, tapi ketika di jalan muncak bahasa Sunda nama Pak Amprok, ketemu secara mendadak. Dan kita ngikuti dari belakang, akhirnya sampai di Kawitan.